Pupus sudah harapan PSMS Medan untuk menggunakan jasa Gozali Siregar dalam mengarungi lanjutan Liga 2 musim ini. Persib Bandung tidak melepas gelandang berusia 28 tahun tersebut. PSMS ingin meminjam Gozali Siregar dari Persib Bandung sampai akhir musim Liga 2. Akan tetapi, manajemen Maung Bandung memilih untuk mempertahankan karena masih butuh tenaga pemain bernomor punggung 77 tersebut. Kepastian Gozali bertahan diucapkan Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat PBB Umuh Mutar. Menurutnya, ex Persigres Gresik United merupakan bagian penting timnya. Pak Julius Raja, Sekretaris PSMS Medan, telepon saya 4 hari lalu, menanyakan masalah Gozali. Saya langsung jawab, sepertinya Gozali tidak mungkin dikeluarkan karena Gozali sudah menjadi ikon di Jawa Barat, ucap Umuh. Umuh menjelaskan PSMS Medan dapat menerima dengan keputusan yang sudah diambil Persib. Ayam Kinantan tidak akan lagi menggoda pesepak bola berdarah Batak tersebut untuk pindah. Alhamdulillah selesai. Dia, Julius Raja, tidak memaksa dan baik-baik. Gozali, ikon Persib. Main masih bagus. Kalau saya pribadi, sangat butuh semacam pemain seperti Gozali, ujarnya.